Kau bayangkan jatuh tu semua makanan naik yang orang tak pakai apa safety belt tu semua dekat atas siling lah. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan beberapa insiden yang melibatkan Singapore Airlines dengan Qatar Airways lah. Dan semua insiden ni berlaku disebabkan oleh turbulence. Sebelum kita nak deep down pasal turbulence ni, kita kena tahu fundamental force apa yang ada dekat kapal terbang tu. Jadi, ni adalah empat main force yang ada dekat kapal terbang tu, iaitu first, drag dengan thrust. Kalau kapal terbang ni nak ke depan, obviously lah thrust dia kena lagi tinggi pada drag. Benda yang membuatkan thrust force tu adalah enjin tu lah untuk nak beat the drag tu, untuk dia nak bergerak. Lagi satu pair force ni adalah lift dengan weight. In order kapal terbang tu nak terbang, lift dia kena lagi tinggi daripada weight. Untuk dia nak generate lift, kita pun pernah belajar masa form 3 dulu, iaitu aerofoil. Bentuk aerofoil yang ada dekat sayap kapal terbang tu lah yang membuatkan kapal terbang ni boleh generate lift. Masa sayap tu potong udara ni kan, dia membuatkan udara dekat atas sayap tu bergerak dengan lebih laju berbanding bawah. Udara yang laju tu dia create lower pressure, dan udara yang slow kat bawah sayap kapal terbang tu create higher pressure lah. Sebab tu lah membuatkan kapal terbang ni boleh terbang. Jadi guys, apa efek turbulence ni dengan apa yang saya cerita fundamental kapal terbang tu bergerak kan? Okey, dalam website NASA, maksud turbulence ni adalah irregular motion of air. Efek turbulence ni, dia boleh kacaukan lift force yang ada dekat kapal terbang tu. Dan disebabkan udara yang irregular ni lah menyebabkan increase-nya drag dekat kapal terbang ni. Ya, sebab tu lah berlakunya penerbangan yang tak smooth. Sebenarnya, turbulence ni pula dibahagi kepada 4 level. Kalau kita tengok dalam rajah ni, level-level of turbulence ni adalah macam mana kapal terbang tu boleh jatuh dan naik dalam masa singkat tu lah. Singapore Airlines ni dikatakan menghadapi severe turbulence. Kau bayangkan jatuh tu, semua makanan naik yang orang tak pakai apa, safety belt tu semua dekat atas siling lah. Dan turbulence ni pula ada macam-macam jenis turbulence, iaitu yang pertama, thermal turbulence, mechanical turbulence, clear air turbulence, ada wake turbulence dan banyak lagi jenis turbulence yang kemungkinan kapal terbang ni boleh hadapi lah. Tetapi saya nak sembang sikit lah yang beberapa turbulence ni. Yang pertama adalah wake turbulence ni. Okay, kalau korang perasan dekat hujung kapal terbang tu akan ada satu vortex tau. Vortex tu macam pusaran udara lah. Turbulence ni lah yang membuatkan kapal terbang takkan pernah pun ada kapal terbang dekat belakang follow. Sebab benda tu sangat bahaya lah. Lagi satu, mountain wave turbulence ni lah. Okay, yang ni setiap udara yang lalu dekat mana-mana benda yang besar. Okay, bukan mountain je lah, sebenarnya bangunan pun, lepas udara tu lalu dekat benda tu, dekat belakang tu mesti ada turbulence tu. Okay, itu pun satu turbulence yang kapal terbang akan elak untuk lalu lah. Jadi bahaya tak turbulence ni? Okey, sebenarnya aircraft dengan flight control body kan, dia orang sebelum flight tu dia orang dah study dah weather apa semua, pergerakan udara apa semua. So, dia orang sebenarnya boleh elak turbulence ni. Sebab itulah kadang-kadang kita ada je flight delay sebab cuaca tak baik. Sebab nak elak benda-benda turbulence ni lah. Dan yang paling teruk turbulence ni saya nak sembang adalah clear air turbulence. Dikatakan Singapore Airlines dia orang hadapi clear air turbulence. Dah nama pun clear air turbulence guys. Pilot semua nampak okey je, clear air. Tiba-tiba pum, ada turbulence tu. Unfortunately, level turbulence tu adalah severe lah. Itulah yang membuatkan kerosakan yang amat dahsyat lah dekat Singapore Airlines ni kan. Jadi guys, ada tak case turbulence ni yang menyebabkan kapal terbang ni crash? Okay, dulu ada satu case lah. Ni dulu lah, ni kita cakap yang 50 tahun lepas ni. Dan ada beberapa case macam dalam 1990-an, ada turbulence ni yang menyebabkan enjin kapal terbang ni tercabut lah apa semua. Tetapi dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, kapal terbang kita memang boleh withstand any kind of turbulence ni. Cumanya macam saya cakap lah, beberapa turbulence kita boleh elak dengan teknologi yang kita ada untuk check weather lah apa semua tu kan. Tetapi macam saya cakap tu, ada clear air turbulence yang kita tak dapat elak, yang teknologi kita tak mampu lagi detect, yang tu terpaksa hadapi lah. Jadi ada beberapa research kan mengatakan yang turbulence ni akan berlaku dengan lebih kerap. Okay, sebenarnya insiden yang menyebabkan turbulence ni increase dengan sangat banyak lah untuk recent year ni. Tetapi dia akan berlaku lagi banyak disebabkan orang kaitkan turbulence ni dengan climate change. Disebabkan dengan global warming lah apa semua ni. Ni punca daripada kita juga, kita tak jaga bumi kan. So turbulence pun makin banyak berlaku lah. Jadi kita yang berada dalam kapal terbang tu, apa yang kita perlu buat masa kita menghadapi severe turbulence ke any kind level of turbulence ni lah? Okay, first,
adalah dengarlah cabin crew korang tu. Sebab dia duduk dekat udara kemungkinan lagi lama daripada duduk kat darat. Office diorang tu dekat udara. Jadi, kalau diorang suruh pakai seatbelt, korang pakai. Kalau diorang suruh buang, korang buang. Kalau diorang suruh berdiri, korang berdiri. Kalau diorang suruh duduk, korang duduk. Korang dengar je lah cakap diorang. Sebab diorang lagi expert. Lagi satu, ada expert mengatakan yang kita kena selalu pakai tali pinggang tu. Walaupun kita pakai longgar tali pinggang tu, itu lagi selamat daripada yang tak pakai langsung. Ha, jadi, cumanya kita buang tu kalau kita nak bangun pergi ke tandas apa semua lah. Jadi masa kita duduk kita pakai lah sebab kita tak tahu pun turbulence ni bila boleh berlaku kan. Kalau tak pom ternaik atas. Kalau ada tali pinggang tu macam tersangkut sikit. Jadi kan the main point ni korang selalulah kena pakai tali pinggang tu dan dengar apa yang cabin crew korang cakap. Sambil-sambil korang tengok video ni dalam flight tu kan, ha, korang bolehlah makan snack missing cheese ni dekat dalam flight tu. Jangan risau guys, solid food boleh bawa masuk, liquid je yang tak boleh bawa masuk. Jangan lupa korang boleh dapatkan di platform Shopee dan TikTok Shop ML Studio.